kembali lagi di channel Donya Kela. Sekarang Kela berada di Batam Light Festival. Yuk kita lihat ada apa aja di dalamnya. Let's go! Batam Light Festival ini lokasinya berada di Jalan Pasir Putih, Bengkong Sadai, yaitu menuju Ocarina ya teman-teman. Jadwal bukanya mulai dari pukul 5 sore sampai jam 11 malam. Untuk harga tiketnya weekday Rp35.000, weekend serta libur nasional Rp40.000 per orang ya. Dan untuk anak di bawah 3 tahun free ya teman-teman. Di sini ada banyak hiburan yang bisa kita nikmati, antara lain video mapping, air mancur yang menari dengan lampu yang spektakuler, lampu lampion dengan karakter yang lucu-lucu loh teman-teman, serta banyak lainnya. Yuk kita nikmati dulu video mapping yang ini, let's go! Kela senang banget berada di sini teman-teman. Lampunya bagus-bagus, warna-warni, indah banget. Yuk sekarang kita ke lampu-lampu lampion. Kira-kira ada karakter apa aja ya? Let's go. Wah, di sini ada cumi-cumi raksasa. Di sebelah sana juga terlihat seekor naga yang berdiri tinggi. Yuk kita lihat lampion yang ada di sana dengan melewati terowongan lampion ini. Let's go! Di sini ada temannya ikan dori yang warnanya biru putih, lucu sekali. Dan kita bertemu dengan gurita lagi. Ya teman-teman, di sebelah sana indah sekali ya. Di sini ada domba pink, kira-kira induknya di mana ya? Wah, ternyata di sini juga ada Minky Mouse, teman-teman. Ternyata di sini juga ada ular kobra yang sedang mencari mangsanya, teman-teman. Apakah ularnya akan memangsa orang ini, teman-teman? Wow, di sini ada ikan yang lebih cantik lagi. Yuk kita lihat. Ini nih teman-teman, lampion yang paling menarik perhatian di sini. Dan merupakan lampion yang paling tinggi yang berada di sini. Menurut informasi pengelola, Batam Light Festival ini lebih kurang berada di sini selama 3 bulan. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Ajak keluarga dan kerabat untuk menikmati keindahan ini. Yuk sekarang kita menikmati festival light, air mancur menari. Let's go!
sini juga terdapat pohon lampu yang berwarna-warni. Juga tempat menyewa sepeda dan beca untuk mengelilingi tempat ini. Untuk harganya 5-10 menit Rp25.000. Di sini juga ada show animal lovers. Di sini kita bisa melihat hewan-hewannya. Lihat, ada iguana di kepala Kela, teman-teman. Untuk adik-adik, di sini juga tersedia mainan mesin capit ya. Selain itu, juga ada gerai-gerai makanan dengan berbagai macam makanan. Dari makanan tradisional sampai makanan modern ada di sini. Kita bisa makan di meja dan kursi yang telah disediakan. Dengan pemandangan lampion yang sangat indah tentunya. Juga ada permainan trampolin untuk dewasa dan anak-anak. Dengan tiket Rp25.000 bisa main sepuasnya. Dan juga ada wahana Rainbow Slide yang masih dalam tahap finishing. Dan kemungkinan akan beroperasi di minggu depan. Wadah, teman-teman, iguananya udah nyampe ke sini. Di sini juga ada rumah hantu dalam tahap finishing. Yuk kita ngintip dulu, teman-teman. Kalau udah merasakan hawa-hawa yang mistis nih, teman-teman. Kala nggak berani masuk. Sampai di sini dulu ya video Kela kali ini. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Dunia Kela ya. Dan terima kasih telah mensupport channel Dunia Kela. Nantikan video terbarunya ya. Dadah.